Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang. Hal itu memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. RSUD Kota Madiun pada hari jadinya ke-20 menggelar seminar kesehatan dengan tema Seni Mengatasi Stres Bagi Wanita. Dalam seminar kesehatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Madiun Maedi dan dihadiri tim penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan serta GOW Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maedi mengatakan, seorang perempuan dalam keluarga harus bisa menjaga kondisi mentalnya. Untuk itu, seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup. Seorang ibu di rumah harus ada bunganya, bunga hidup. Seorang ibu di rumah harus ada bunga banknya, belanja. Belanjanya harus cukup. Ini penting ini, tatkala itu terpenuhi semuanya, salah satu lagi, jangan mudah membuka Android. Berita-berita Android yang tidak baik, tidak bisa dibaca, langsung dihapus. Ini insya Allah stres itu akan hilang dari seorang wanita. Dan wanita tidak boleh stres. Kalau wanita stres, kebahagiaan di rumah itu akan berkurang. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur menjelaskan, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Untuk itu, seminar kesehatan yang menggandeng dokter jiwa RSUD Kota Madiun ini sangat penting dengan sasaran wanita. Melalui seminar ini, diharapkan para perempuan dapat mengontrol kesehatan mentalnya. Temanya adalah bagaimana mengatasi stres pada wanita, sasarannya adalah wanita. Ya, dia tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang itu lahir dari seorang wanita. Kemudian di Bali berkesesian seorang laki-laki pasti ada campur tangan wanita. Dan ternyata memang di Kota Madiun itu penduduk itu lebih banyak yang wanita. Jadi harapan kita, apabila seorang wanita mampu mengelola stres dengan baik, maka lingkungan keluarganya juga akan tetap harmonis. Jadi kebahagiaan dalam keluarga tersebut akan terjaga. Kegiatan seminar ini juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, meningkatkan kapasitas perempuan berkualitas dalam membangun kepercayaan diri dan dapat diterapkan dalam keluarganya. Melalui tim penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan hingga GOW, materi seminar ini dapat disosialisasikan lebih luas kepada anggota maupun perempuan lainnya di Kota Madiun. Kriswanto, JTV, Madiun.